Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Suseno dari uh, grup Telegram Satu hari 1 EKG. <coughs> so, hari ini saya akan sedikit uh, membahas tentang beberapa soal di Telegram maupun di IG yang sudah saya share, yaitu tentang pasien dengan ST elevasi. Di sini kita akan melihat pentingnya sih uh, pemeriksaan fisik dan kalau bisa sih dilaku. ada tersedia bed saat echo di emergency department. Kenapa demikian? Nah, nanti akan saya bahas satu demi satu. Ya, jadi pertama kalau ada ST elevasi itu memang bisa kemungkinan suatu betul-betul suatu STEMI dan STEMI-nya terkait dengan akut occlusion dari uh, coronary artery yaitu akut occlusion myocardial infarction. ya. Jadi misalnya pada pasien ini kita melihat ada ST elevasi yang khas ya di V1, V2, V3, V4 ya. Kemudian eh V1, V2, V3 ini bukan V4 ini V1 ya. Eh uh, ada ST elevasi di 1 sama AVL dan ada ST depresi di 2 3 AVF. Which is itu sangat khas untuk suatu STEMI anterior ya. Tetapi ingat ada beberapa uh, ST elevasi tetapi bukan suatu akut myocardial infarction. Ya. Ini ada di jurnal ini, teman-teman bisa cari Nah, di sini misalnya lihat pada uh, tracing ini. Ya. Pada V1 ini adalah ST elevasi tetapi sebenarnya masih nor normal ya, yang tracing utamanya. Nah, ini ST elevasi tetapi sebenarnya pasiennya itu masih normal baik-baik saja. Dan di sini disebut 90% dari laki-laki uh, uh, sehat itu memiliki ST elevasi 1 sampai 3 mm ya, kadang-kadang malah di atas di atas guideline uh, AHA kan bilang dua setengah ya kalau di bawah 40 tahun. Jadi bisa aja ini uh, pasien tanpa keluhan tapi jelas ada STL pasi. Itulah sebabnya kita tidak mengobati EKG ya tapi mengobati pasien ya. Kemudian yang tracing kedua ini V1 sampai v V6 ini ada ST elevasi, ST elevasi jelas, ST elevasi tetapi yang ini ada notching di sini. Nah, ini adalah salah satu penanda dari suatu early repo lari sasi. Begitu juga, juga uh, pada pasien yang ketiga ini oleh uh, regional review dari NIGM itu juga disebut sebagai variasi normal aja. Bagaimana dengan EKG ini? Nah, kalau ini berbeda ini berbeda lagi ya. Ini yang tracing pertama, di lead V1-nya jelas ada left atrial abnormality ya. Kemudian dia jelas ada suatu left ventricular hypertrophy. Jadi yang pertama dia adalah pasien dengan left ventricular hypertrophy. Yang kedua, ini ada ST elevasi enggak? Jelas ada ST elevasi di sini tetapi ini sebenarnya adalah produk dari left bundle branch branch block. Ini yang tracing kedua. Artinya ST elevasi di sini sekali lagi bukan karena STEMI, tapi karena LVH. ST elevasi di lead V2 dan V1 ini bukan karena STEMI, tapi karena LB, BB Terus bagaimana membedakan? Ah, saya pernah ada uh, uh, kuliah sebenarnya. ya. Kemudian uh, ketiga. Pada yang ketiga, ini adalah pasien dengan perikarditis. Ya, perikarditis. Kenapa perikarditis? Karena ada PR segmen STD depresi. Ini di sini ini kan di sini segmen TP ini PR ada ST depresi dan ST elevasinya kalau dilihat 12 lead nanti akan banyak tidak ada resiprokal yang khas pada lead ini walaupun ada ST elevasi ini tapi bukan akut myocardial infarction tapi adalah suatu perikarditis ya berbeda dengan yang nomor 5 nah, kalau yang nomor 5 ini jelas suatu STEMI ya, jelas suatu uh, STEMI kalau yang nomor 4 ini pada pasien dengan Hiperkale uh, hiperkalemia karena hiperkalemia kemudian terjadi uh, ST elevation ya ini adalah mau jadi sine wave ini ya p-nya hilang kemudian mau jadi GRS-nya uh, mau lebar ya jadi sine wave pattern nah kalau nomor 6 ini ada ST elevasi tetapi ada RBBB karena di V1 ada qs uh, GS ke bawah. Ini harusnya RSR aksen tapi di sini dia dimakan oleh uh, infaknya ya. Jadilah jadi suatu RB B, B. Kalau nomor 5 dan nomor 6 ini benar-benar suatu akut myocardial infarction, ya, STEMI ini. Bukan ST elevasi, Berbeda lagi dengan nomor 7. Ini adalah suatu bru -gada. Ya, ada baca di sini nanti ya. Oke, eh nomor ini pasien kelihatan seperti ST elevasi, tapi sebenarnya bukan suatu ST elevasi karena akut myocardial infarction, tapi ini terjadi pada pasien dengan masif pulmonari embolism. Coronary ini normal dan pada pasien nomor yang tracing dua ini pasien habis di DC shock, habis di DC shock, eh, maka eh, terdapat ST elevasi. Jadi intinya dari sini sebenarnya sudah bisa menggambarkan ada beberapa eh, kondisi ST elevasi, tetapi bukan akut myokardial infarction. Jadi eh, di sinilah saya membuka cakrawala pengetahuan teman-teman moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, sekali lagi ini ST elevasi tapi bukan STEMI karena merupakan suatu perikarditis karena ada ST depresi ini ya. PR oh sorry. PR eh, segmen eh yang turun di sini dan jelas ST elevasinya itu difus ya di hampir semua lead termasuk bahkan lead 2 ST elevasi, lead aVL juga ST elevasi karena agak jarang biasanya ada namanya resi resiprokal ini tidak ada resiprokal kemudian di beberapa segmen ada ada PRD depresi ini juga bukan suatu uh, akut infarction karena ada suatu brugada bru brugada kemudian ini juga suatu early repolarisasi ya kita lihat ada ya ini ada takik di sini ya early repolarisasi. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi tentang bahwa pada early repolarisasi ada GRS nodes. Ini kalau ada kayak gini, ini khas ada ST elevasinya bukan suatu stemi. Dan sekali lagi uh, kita nggak ngobati ECG ya. Dan ini juga ada pasien yang lain. Tadi belum disebut di uh, di jurnal reviewnya di NIGM tadi oleh Dr. Andrea semerlo ini bahwa tidak setiap ST segment elevation is STEMI. Contohnya pada apa? Nah, ini adalah pasien dengan gangguan uh, elektrolit yang berat di mana magnesiumnya rendah, kalsiumnya rendah, kaliumnya rendah, rendah semua. Eh? Di sini ada ST elevasi di satu AVL jelas dengan resiprokal, dengan resi resiprokal. Ada ST elevasi juga di sini ternyata setelah dikoreksi semuanya elevasinya turun nih di satu sama AVL eh Jadi bukan suatu bukan suatu STEMI. Nanti bisa dibaca lebih detail di di sini ya. Di nanti bisa dicari lah teman-teman saya kira tinggal ngeklik judulnya aja di Google aja keluar. Ya. Jadi ini adalah ringkasan dari uh, jurnal di NEJM tadi tentang ada beberapa STL vaksin, tapi bukan suatu akut myocardial infeksi. Nanti bisa dibaca ya pada variasi normal, aritmoperisasi, left ventricular hypertrophy, LBBB, akut perikarditis, hiperkalemia bisa brugada emboli pulmonal, postkardioversi. Ya, nah yang teman-teman juga harus ingat ya tentang ada pasien dengan akut MI ya, itu nggak boleh lupa. Oke, okay, so ada lagi yang lain. Nah, ini yang mau saya sampaikan nih. Apakah itu? Nah, ini kita masuk ke uh, pembahasan kita untuk soal 293 ya. Jadi, ini ada konsulat di UGD, pasien usia 70 tahun, 70 tahun, keluhan utamanya nyeri dada terutama saat aktivitas, tidak ada sesak, riwayat penyakit dahulu, uh, hipertensi. Saat ini tensinya 150/80, heart rate-nya 70 dari pemeriksaan fisik dilaporkan ada murmur sistolik di apex dan linea parasentral sinistra. Tidak ada udim dan monatis. EKG-nya seperti ini. Apa yang kita pikirkan ketika melihat ECG? Saya pun sama ketika melihat EKG ini dari WA. Nah ini mungkin ah ini stemi, gitu ya. Saya pikiran itu. Saya sempat sih berpikir beberapa option lain. Tapi kok kayaknya biasanya option yang mau saya bicarakan ini lebih banyak pada usia muda ya. Ini kok usia udah kayak gini, udah 70 tahun, tapi ada mur-mur juga gitu ya. Jadi, eh, apa yang kita pikirkan pada bahasa ini? Nah, ini salah satu yang teman-teman mungkin udah lihat ya, jadi sama so teman-teman. Uh, ini teman-teman menjawab ya, ada Mas Faturo, terima kasih buat teman-teman yang udah jawab di uh, Telegram, membuat saya merasa oke apa yang saya sampaikan ini ada yang STEMI anterior inferior oke nggak apa-apa saya pun hampir berpikir berpikir hampir yang sama waktu itu ya kemudian Mas Rahmat Ramadhani juga hampir sama recent STEMI anterior inferior Fulbright-nya di LAD tapi ada LVH nah, beliau juga sudah bilang ada LVH ya, obat-obatnya obat-obat untuk koroner semua Mas Jordi juga sama ada deep Q wave V1, V3, AVF, omi inferior, ambil sama, intinya koroner. STEMI, ada LVH, LVH ini penting banget, ada LVH-nya. Dan obat-obatnya juga obat-obat untuk uh, akut coronary syndrome. Nah, ah, sebentar, ini ada mas, tadi sebentar, yang, nah ini adanya keluarnya dia tidak khas, dia muncul saat aktivitas. Nah, ini harus dilihat nih, LVH, ada diagnosa LVH dengan LV aneurism, Tapi uh, Mas siapa tadi ya? Ah, ini udah lewat videonya, dilewat maaf ya Mas. Jadi ada valvular ada disease, suspek MR dengan pulmonary stenosis. Beliau sudah memikirkan tentang murmurnya itu apa. Ini penting ya, murmur -mur itu penting. Nah, ini yang harus kita pikirkan buat teman-teman nanti di UGD. Echo, menulis echo kardiografi. Very good. Oke. Okay. So, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di IG? Nah, teman-teman yang di IG hampir sama, juga berpikir bahwa ini suatu koroner. Mas Gilang, curiganya koroner, tapi ada bilang valvular disease. Uh, ini Mas Pohi ini juga, Mas Ganteng juga sama, ya inferiposter aneurism, coronary imaging, STEMI, Mbak Reni, STEMI antrosetual dengan LVH, it's very good. Artinya, uh, LVH-nya tetap kebaca, STEMI-nya juga kebaca tapi tetap curiganya ke ACS ya. Nah, ketika saya sel di IG Story, kita dapat apakah sebagian besar menjawab dengan akut coronary sindrom? Yes. Ini tadi kok sayanya berapa persennya, tapi sebagian besar menganggap suatu akut coronary sindrom dan sebagian besar menganggap sebagai suatu stemi anterior dan inferior hampir 60 sampai 70 kalau tidak salah ya. Nah, apa yang diusulkan oleh teman-teman ketika saya menanya? apa sih yang harus diberikan? Ada yang memberikan nitrat, loading di APT. Nah, Mas Ardi mengusulkan satu hal yang cukup baik yaitu eko. Nah, untuk sementara tingkat tensi saya lihat ya, terus treat sebagai ACS, ECHO, angiografi, cek troponin, cek troponin sangat penting ya, eko sangat penting. Jangan langsung saya abg dong ya, harusnya di, cek dulu ada apa angiografi dulu, EKG 12 lit, nitrat, angiografi, aspirin, clopidogrel, very good semuanya berpikir suatu stemi. That's okay. Saya pun terus terang juga sama. Waktu berpikir pertama juga berpikir suatu stamina. Meskipun saya e, ada pemikiran yang lain, tapi karena kebetulan saya tidak memeriksa pasien secara langsung, jadi ya saya masih berpikir sebagai satu sebagai suatu stami. Okay. Reperfusi, loading se-APG, cek troponin, PCI. Nah, ini ada satu yang mau saya sampaikan, jangan diberikan trombolitik kalau kita ragu-ragu. Ya, kalau kita ragu-ragu jangan melakukan trombolitik, kecuali kalau kita yakin ya, gitu. Tetapi satu hal, ya, pasien ini karena nyerinya kan sudah tiga hari tadi dari UGD. Jadi saya sejak awal sudah tidak tertarik dengan trombolitik. Saya masukkan ke ICU di UGD, saya atur untuk berikan, oke okay, deh, kasih uh, DAPT dan saya berikan nitrat sublingual. Cek troponin, nanti kita lihat. Nah, ternyata hasil trombolin itu borderline. Kalau di rumah sakit kami disebut ACS, kalau di atas 100 ya, ASTROPI Ini saya ulang lagi, kira-kira 6 jam kemudian. Masih sama, 22 naik ke jadi 30. Kalau ini infak, pasti enggak dong. Nah, kemudian EKG serial juga kita lakukan. Di UGD kita lakukan. Di ICU juga kita lakukan lagi. Masih sama. ya nah, kemudian 6 jam ini kita lakukan masih sama. So, ini pasti ada sesuatu. Nah, saya begitu meluncur ke ICU, kita lakukan echo dan ternyata apa? Ini kalau teman-teman yang sudah belajar echo, ini sebenarnya adalah suatu suatu apa? hipertrofi ventrikel yang sangat tebal ya. Dan kalau kita ulang lagi ya. Nah. Nah, ini namanya adalah systolic anterior motion. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi. Nanti ada sih tak sampaikan di bawah. Ini adalah khas untuk suatu hipertrofik kardiomiopati. Begitu kita eko, set, oh ini hipertrofik kardiomiopati, ini benar nih. Dan kemudian murmurnya juga sesuai, yaitu murmurnya maksimal ada di uh, linea parasentral sinistra. Sementara yang murmur di APEC, itu sebenarnya adalah murmur mitral regurgitasi. Kebetulan beliau juga punya moderate mitral regurgitasi nih ini ada hasil tituk lah ini adalah yang nempel katup mitral yang nempel ke dinding septum ini adalah suatu uh, systolic anterior motion kita lihat dari posisi yang lain ya nah, kita ukur tebalnya ya yang, yang di anteroseptal nih septalnya 1,8 yang posterior 2,3 jadi memang betul-betul tebel. ya dan kita lihat di sini juga sama uh, ini, nah ini yang katup mitral yang menyentuh sedikit lah ini, ini adalah namanya SS sam namanya. systolic anterior motion. di sini khas banget ini adalah suatu hipertrofi kardiomyopati. dan kita lihat ketika kita taruh uh, CW Doppler di sini kita dapatkan LVOT-nya obstruction sampai 126 mm Beda dengan uh, kalau kita lihat di daerah sini kita melihat flow mitralnya, flow mitralnya sampai 235 dan bentuknya dia kayak gini mulus gini ya kalau yang sebelumnya nah agak kayak gini ya. Sesuai dengan uh, patofisiologi dari uh, uh, hypertrophic di mana obstruksinya di late systolic, agak tengah-tengah mid ke late systolic. nih. Nah, itu ya. So apa sih obatnya pada pasien ini? Saya hanya memberikan carvedilol, clopidogrel dan atorvastatin. Saya hanya memberikan itu. Yang atorvastatin karena beliau memang ada di carvedilol memang uh, apa namanya? Apa, uh, untuk trikuna utama dari HCM adalah suatu atritnya harus kita turunkan, tensi harus baik, tensi harus kita turunkan dan dengan obat ini pasien tidak ada keluhan sama sekali. Nah, kalau nya ini agak-agak ambigu ya. <laughs> pulang pun tetap saya kasih karena memang sebenarnya sih tanpa Clopidogrel itu oke okay sih ya. Tapi waktu pulang itu masih saya kasih. Nah, ya, kalau kita yakin betul bukan suatu tidak ada masalah koroner ya, tidak perlu uh, anti platelet ya. ya. Mau di uh, CT scan atau di kateterisasi juga boleh. Oke, okay. so ini konsulen lain dari UGD saya jadikan sebagai IG story. Nah, wanita 66 tahun, sesak selama beberapa tahun, ingat ya, beberapa tahun, nyeri dada ada murmur di apek. Apa yang kita dapat? Kita CS apa enggak? Iya, hampir sebagian bisa udah awal CS, hampir sama dengan tadi. STEMI, pasti 68 persen. Dan primary BCA? Yes, 48%. tapi echo dan tropi dulu udah 52%. Sudah mulai berkepikiran masa soalnya bisa sama terus. Nah, ini yang nanti bisa dibaca di case report ini. Ternyata apa? Ada mid ventricular obstruction ya. Apical aneurysm mirip seperti ST elevation MI ya. Nah, apa yang dilakukan? Di nah, pada pasien ini begitu masuk ada murmur ya elektrokardiografi ini kayak tadi ada ST elevasi ya, jelas ini ada ST elevasi. Nah, ini, ini, ini. Ya, ini ada ST elevasi ini. ST elevasi ya V3, V4, V5, V6 ST elevasi. Ya. Juga ada ST elevasi di lead 2 sama lead 3 ST elevasi. Nah, ini kan khas STEMI. Nah, apa yang dilakukan oleh uh, dokter di kasus ini? dia langsung melakukan emergency e echo yang didapat di sini midnya septalnya mid septalnya ada hipertrofi ya. tapi di sini ada aneurysm ya. dan di sini troponinnya memang agak naik sedikit dan proBNP nya juga na naik ya dan pasien ini tidak dilakukan angiografi dan di outpatient untuk enam bulan dan stable tidak perlu dilakukan tindakan apa apa dua hal yang khas pada tapi beliau juga hampir sama dengan saya dia juga masih memberikan ambigum memberikan aspirin <laughs> oke okay, so uh, 6 bulannya ekg-nya masih sama gitu ya tapi yang agak aneh memang pada kedua pasien ini usia lanjut nah ketika usia lanjut kita memang agak agak agak, agak bingung sedikit nah buat pasien teman-teman yang masih sangat baru dalam masalah perjantungan ekg bisa baca nonton ini di Khan Academy di uh, YouTube patofisiologi dari hipertrofi cardiomyopathy. kalau sudah advance bisa download dan baca guidelines bagi para uh, pengikut guidelines ya 2020 ini ada guideline di circulation ESC belum memberikan guideline terbaru masih tahun 2014 so sekilas saja tentang hipertrofi kardiomyopati intinya ini buat teman-teman yang belum terlalu kenal ya dengan hipertrofi cardiomyopathy banyak sekali kuliah-kuliah di luar yang teman-teman bisa ikuti. Lihat ini septum yang normal. Nah, ketika septum atau jadi karjimepati hipertrofik, terutama biasanya kan malassear adalah di septum ya, itu hampir sekitar 80%. Ini, nah ini, tebal di sini. Apa akibatnya tebal? Ya. Dan ini menyebabkan kematian ya, jelas ya. Definisinya Definisi adalah unexplained after lebih dari 15 mm Nah, paling sering adalah yang ini, asimetrik hipertrofi ya, karena adanya di sept Tapi bisa apex ya, apikal hipertrofi, seperti pasien saya, concentric hipertrofi. Kalau pasien yang sebelumnya adalah mid hipertrofi. Nah, ini 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 adalah uh, animasi dari saya ambil dari YouTube boleh salah ya. Nah, lihat ketika septum ventricle atau membatasi ini menjadi membesar, apa yang terjadi? Nah, maka flow nah, ada dua tipe. Kadang-kadang ada yang non-obstruktif, tebel, ya, tebel, tapi tidak obstruktif. Artinya aliran dari left ventricle ke aorta tidak ada hambatan. Tapi kalau yang ini contoh yang ada hambatan. Karena ketika dia mau ke sini, tertutup oleh katup mitral yang dihisap. gitu ya, Dihisap katup mitralnya, sehingga dia nempel di dinding vent, uh, di dinding, di dinding, dinding septum. Ada, ininya nempel di dinding. Apa akhirnya Akhirnya terjadi kayak obstruksi. Di daerah level sini ada obstruksi. Tetapi uh, obstruksinya, Let sistolik ya karena awal-awal tidak ada obstruksi tapi begitu katup mitralnya nempel detah itu terjadi obstruksi. Ya. Nah, dan salah satu yang penting pada hipertrofikardiopati adalah pemisahan fisik. Nah, ini teman-teman bisa cari ini ya, nanti bisa di-download. Jadi intinya ada karena ada obstruksi di sini itu yang menyebabkan terjadinya murmur mur tebel mur, mur. nya tebal ada LVOT obstruction di daerah sini karena katup mitralnya nempel di IVS ya. Nah yang kita dapat adalah crescendo, decrescendo, murmur -mur. jadi naik, mengeras kemudian dia turun. Nah, Occurs juling sistol jelas terdengar, terutama ada left lower sternal border ya di daerah sini. Kadang-kadang diradiasikan ke apex dan basal dari jantung. Kadang-kadang ya. ini agak overlap dengan mitral regurgitasi ya. Tetapi intensitasnya meningkat dengan penurunan afterload dan venous return. Jadi ketika kalau venous return-nya menurun, gampangnya nilai ventricle-nya itu makin kecil, maka tekanan di situ kan makin tinggi. Karena jumlah darahnya makin sedikit, akhirnya eh, tekanan di situ makin tinggi ketika pada waktu eh, sistol. Nah, beda dengan venous return-nya ditingkatkan. Nah, atau after root-nya ditingkatkan sehingga darah banyak yang tersimpan di dalam left ventricle. Misalnya pada apa? Leg elevation hand grip squatting. Nah, ini dengan darah yang sedikit, maka LV autofrag meningkat. Karena septum dan mitra makin dempet. Karena makin dempet, maka murmurnya membesar. Jadi intinya kalau ada uh, penis sedikit, ya atau kemudian Uh, ada peningkatan dari afterload, ya, misalnya pada falsafah maneuver maka akan meningkat tuh. Nah, kita lihat nih ya, jadi falsafah maneuver uh, afterload yang ditingkatkan, akhirnya pressure di left ventricle makin meningkat. Nah, ini juga pada waktu berdiri, returnnya return sedikit, maka murmurnya akan mengeras. Beda dengan ini, returnnya ditambahi maka intensitas mukurnya akan tu, turun. Ini adalah salah satu, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, bagaimana dengan ECG-nya? Nah, ini adalah fokus kita. Kenapa sih yang, ya karena memang kita kan grup telegram satu hari satu EKG ya, jadi ya ini yang diomongin, jangan bosan. So, ini ada di buku yang paling simpel uh, simple, bukan simple sih, paling komplit lah ya, yaitu di Marriott ECG. Teman-teman bisa download di internet. Ya, harusnya tidak download, ya, harusnya beli ya. Tapi, ciri khas dan beberapa di buku di uh, LITFL juga sama hampir overall bilang bahwa uh, salah satu ciri dari uh, adalah kalau ada tol precordial air wave di lead V2 sampai V5 ya, jadi V2, V3, V4, V5 udah langsung airnya tinggi ada left atrial abnormality jelas ya dan ada gelombang Q wave yang dalam di lead AVL dan 1 dan V6. Nah, ini yang paling sering adalah V6 satu AVL Q wave-nya dalam. Nah, ada left atrium. So. Jadi ketika ada ininya R-nya tinggi banget khas LVH lah. Pokoknya LVH LVH-nya bisa sekolah -nya positif ada left tapi gelombang Q-nya dalam di sini. Mirip kayak infak di satu sama AVL. Maka kemungkinan ini suatu hipertrofi kardiomiopati. Hati. Tetapi ini ternyata tidak semuanya seperti itu. Nah, misalnya pasien saya tadi, kita lihat pasien saya tadi, ada nggak pasien-pasien yang kedua ini ada ndak? Nah, di sini tidak ada gelombang Q di V6, ya? Di AVL tidak ada gelombang Q. Jadi kadang-kadang apa yang ada di buku itu memang nggak sama dengan apa yang di kenyataan, apalagi tentang ECG. Bagaimana dengan pasien saya tadi waktu yang pasien real kita ya? ini ya ada ada gelombang Q-nya nggak ada di sini. Padahal di bukunya Marriott beliau bilang V6 sama saat AVL ada gelombang Q itu khas untuk hipertrofi kardiomiopati. Jadi semakin luas ilmu kita maka kita akan semakin tidak sangat yakin banget, ya. Tapi semakin sedikit yang kita baca maka kita akan semakin fanatik wah ini harusnya ini gitu. Apalagi kalau kalian hanya membaca guideline. Loh ini kan ST elevasi dok, di atas dua setengah mili. Ini pasti STEMI. Ya gitu. Karena maaf mungkin bacaannya belum banyak. Jadi itulah sebabnya saya menganjurkan teman-teman banyak baca, banyak belajar, dan hanya jangan hanya memegang guideline aja, tapi baca halal yang banyak. Karena hal-hal ini mungkin nggak ada di guideline, nggak ada di guideline STEM. So, nah tapi ini ada guideline tentang hipertrofik akut ini adalah salah satu dari uh, EST ya jadi ada beberapa uh, ECG yang berkaitan dengan uh, hipertrofi kardiomyopati ya misalnya ini ekstrim LVH ya ini bisa pada uh, hipertrafika tapi bisa pada penyebab lain misalnya danondesis, pompes low KRS voltage ya ini biasanya kalau ada amyloidosis. terus AV block bisa ya tapi jarang pada pasien dengan kardiomiopati BPW bisa pada kardiomiopati tetapi ada juga penyebab lain nah yang khas banget nah ini giant negatif T wave. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Abnormal QB tadi yang disebut di buku Dr. Ma Mariot. Ya. Oke, dan sekali lagi ada banyak wajah ya dari ECG pada hipertrofika uh, hipertrofi kardiomyopati. Ini misalnya contoh di pasien kasus di uh, salah satu jurnal 89 tahun, aku chest pain, palpitation, sesak, initial breathless sekian, langsung turun hipotensif 55. Ada murmur -mur di left sternal border. Eh, left sternal border. ECG-nya seperti ini. Apa yang kita dapat nih? Sinus tidak. Enggak ada P kan? F ya karena irregu, irregular. Tapi yang kita lihat apa? ST depresi yang difus, ambil yang semua alit, dan di AVR ada ST elevasi. Salah satu yang teman-teman pikirkan benar adalah STEMI equivalent. Ya, ini banyak teman yang masih menjawab ini SVT ya. Padahal di sini kan irregular. Ya. Kalau irregular berarti harus atrial fibri, fibrilasi. Ya. Kemudian kardioversi enggak? Sebagian menganjurkan kardioversi 55 persen ada tempat sih karena memang tiba-tiba pasiennya turun dari 140 menjadi kalau tadi di soal sebenarnya 55 ya saya keliru nulis tuh lebih drastis lagi dia ini 70 per 40 saya lupa jadi saya bikin 75 kardioversi ada tempat karena terjadi gangguan yang benar, benar kita memikirkan siapa tahu ini uh, jadi AF karena nggak ada option lain gitu ya dan apa sih ACS nggak belum tentu lah ini teman-teman udah mulai belajar ya tapi kalau sistem ekvolenya kayaknya iya dok jadi agak abigu Nah, ini sebenarnya saya ambil dari sini. Hipertrofi kardiomyopati dengan AF dan ada left main akut coronary syndrome. Jadi, pada pasien ini beliau tidak melakukan echo dulu. Jadi, begitu tachycardia hemodynamic instability, langsung di hemodynamic improvement. Nah, ada hemodynamic improvement, kemudian dia langsung di treat sebagai ACS, curiganya ada left main, langsung masuk ke uh, cat lab, dilakukan kardiografi, eh, ada tapi koronernya baru dilakukan eko. Jadi ekonya dilakukan setelah angiografi dan ternyata ada uh, asimetrik septal hiper hipertrofi ya gradiennya sampai 71. Dan tapi hasilnya dia tetap habis kardioversi jadi sinus. Dan hanya diberikan amiodaron, apixaban, dan beta blocker. Nah, kenapa kok apaiksaan ya karena kan paroksismal AF ya tadi ya. Dan ini hasil angionya. Nah, hasil angionya koronarnya normal. Jadi jadi satu hal yang mau disampaikan oleh teman-teman eh, atau para dokter di sini adalah bahwa kalau ada ECG changes yang mengarah ke STEMI belum tentu ACS event. Ya. Begitu misalnya tadi di kardioversi stabil, jangan hanya lihat monitor tapi lihat bikinlah EKG 12 lit. Begitu lihat EKG 12 lead, uh, mungkin sambil menyiapkan uh, cat lab, bisa di echo dulu harusnya sih. Gitu. Ya. Osteoarthritis bisa karena uh, membaik dengan terapi takik. Takikade diobati ya. Kemudian ada yang lain yaitu apical hypertrophy ini presenting as acute coronary syndrome, bersama wah ini depresinya dalam-dalam banget ya mengarah ke suatu koroner 70 tahun tujuh uh, 70 tahun kemudian dilakukan angiografi langsung dilakukan angiografi baru dilakukan echo baru didapat apa eh sorry kalau ini ekonya nggak terlalu jelas nih ya. baru karena curiga kalau cat nya kan normal akhirnya dilakukan mri ini ketawanya dari mri ini dia nah kemudian yang lain juga sama ini kasus yang sama yaitu pasien chest pain usianya udah sepuh-sepuh ya 65 tahun dilakukan angiografi juga angiografi juga karena memang ada elevated cardiac marker meningkat nih tapi sekali lagi troponin bisa meningkat pada kondisi-kondisi heart failure ya aritmia bisa CKD juga bisa meningkat ke troponin ya Dan di sini dalam-dalam banget ya ternyata begitu dilakukan MRI Nah, echo udah menunjukkan apikal hipertrofi ini ekoknya dimantapkan dengan uh, MRI. Nah, ini adalah review yang sangat komplit tentang perubahan ECG pada hipertrofi kardiomiopati. Sangat keren, teman-teman bisa baca sendiri. Ya, ini adalah salah satu contoh di artikel ini bahwa bahkan uh, T inversi yang dalam-dalam seperti ini itu harus kita pikirkan adalah suatu apikal hipertrofi uh, kardiomiopati. Paling sering. Nah, di sini dicantumkan banyak penelitian tentang ECG pada hipertrofik kardiomiopati. Ternyata rupanya atau wajahnya itu macam-macam banget. Ada beberapa yang non voltage kriteria, LVH-nya nggak sampai, tapi eh, uh, hipertrofi kardiomiopati. Ada yang sukulolayan, Cornell, ada Q wave di 43 persen. T wave inversion yang dalam ada ST dimensi atau elevasi. Lihat, pathological q wave 35%, ST segment alteration 82%. T wave inversion yang dalam-dalam 50%. Nah, salah satu dan nah, lihat ST elevasi pada penelitian Dr. Sih dan kawan-kawan ini ada di 44%. Jadi artinya sekali lagi tidak semua ST elevasi itu suatu myocardial infarction, ya. Nah, ada hubungannya dengan outcome enggak? Ada. Ya, kalau ada pseudo-STEMI pattern, maka outcome-nya bisa resiko terjadi sudden death atau uh, ICD. Nah, so, take-home message-nya buat teman-teman adalah ST elevasi, maybe STEMI, but maybe not. Kalau kita mendengarkan any murmur, ya, ingat apakah itu hipertrofi kardinopati kalau ragu-ragu jangan beri fibrinolitik ya intinya kalau ragu jangan fibrinolitik masih lebih baik dilakukan angiografi dan ternyata nggak apa-apa baru kemudian kayak tadi beberapa kasus baru di echo gitu ya tapi kita kan harusnya belajar jadi menurut saya sih kalau teman-teman dapat murmur kalau memungkinkan di UGD sebelum sebelum ya masuk ke cat lab kita intip eko sebentar paling eko hanya 5 menit sambil menyiapkan cat lab sat sat oh begitu kita melihat ada hipertrofi kan oh kita tahan tuh. Mungkin ini uh, bukan suatu uh, bukan suatu STEMI ya. ini suatu uh, ST elevasi tapi bukan STEMI. Beberapa kalau memang enggak punya eko pada saat itu bisa serial ECG dan serial troponin ya pada pasien saya tadi yang di UGD masukkan ke ICU karena saya belum sempat echo, ECG-nya normal terus, troponinnya nggak terlalu tinggi, hanya borderline. So, begitu dilakukan echo baru kelihatan. Ya. sebaliknya, bisa juga cuma subtel ST elevation, kalau menurut guideline tidak masuk. Ingat, kalau menurut guideline tidak masuk, tetapi occlusion myocardial infarction. Karena apa? Karena ya kriteria di guideline itu tetap manusia, itu tidak sempurna. Teman-teman, saran saya ya, baca guideline, tetapi jangan sangat-sangat fanatik pada guideline ya baca yang banyak sehingga supaya tidak sangat sempit pola pikirnya tetap karena time is muscle hal ini saya, hal ini saya bahas di sini time is muscle yaitu ada kriteria STEMI dengan akut occlusion myocardial <hari> kalau sudah selesai setelah menit ke-32 atau kalau males nonton yang depan-depan langsung masukkan masih 32 di situ ada kasus-kasus di mana dia sebenarnya akut occlusion tapi tidak masuk STEMI kriteria dari guideline ya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kekurangan dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang tadi saya tampilkan namanya, ya karena saya tidak sempat melakukan apa namanya, melakukan ngeblur nama atau nama, tapi nggak apa-apa. Semuanya proses belajar. Karena saya pun tadi waktu pertama dilaporin juga masih berpikir ini suatu stemi. Karena waktu itu usianya udah lanjut. Saya berpikir kok kayaknya agak aneh ya usia lanjut baru, baru bermanifestasi. Biasanya kan HCM kita ketemui pada usia agak-agak muda lah ya. 40 tahun, maksimal biasanya 50 tahun atau bahkan pada waktu remaja. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.